Sekarang hari ini saya akan membahas tentang COVID-19, bukan tentang spesifik COVID-19-nya sendiri, tapi tentang restriction yang diumumkan baru-baru ini di tanggal 6 kemarin oleh pemerintah Jerman, oleh Angela Merkel, the Chancellor. Saya dapat ini dari newspaper, sebenarnya Jerman punya newspaper, tapi sudah ditranslate dalam Inggris. Jadi saya akan membacakannya. Dan akan saya translate ke Indonesia ya. Untuk kondisi COVID-19 sekarang di Jerman, Jerman termasuk negara yang the best bisa dibilang ya dalam menangani COVID-19 dengan tingkat mortality yang rendah. Untuk kasus kalau saya lihat dari base dari data dari World Meter, kasus di Jerman itu 171 per hari ini ya, 171.000. Dengan total kematian 7.500, tapi total recover itu sekitar 143.000. Jadi case active case itu sekitar 20.000. Dan untuk kalau di kita kalau dia dari total deaths dari semua negara-negara Eropa, Jerman bisa dikatakan yang paling rendah. So karena itu alangkah baiknya kita lihat progres-progres apa aja yang sudah ditentukan oleh pemerintah Jerman. Pertanggal 6 dan mulai aktif, ada beberapa yang akan aktif langsung atau yang ada akan aktif Senin ke depan ya. Saya baca masuk sini, kalau untuk contact restriction itu di extended sampai tanggal 5 Juni dalam arti, tapi sedikit di relax dalam arti tetap social distancing berlaku sekitar 1,5 meter per orangnya ya kalau berhadapan, dan di sini 2 minggu atau 3 minggu yang lalu itu untuk public transportasi orang menggunakannya harus memakai masker, dan untuk kesualayan untuk belanja juga harus pakai masker. Hari ini kita baru weekend shopping dan memang semuanya pakai karena memang ada security di depan, jadi pas masuk security-nya lihat kalau pakai boleh masuk, kalau tidak tidak boleh masuk. So memang strict dan itu memang bagus ya. Berapa topik lagi? Subject to condition, all shop will now be allowed to reopen, not just a small one. Per tanggal 27 kemarin shop yang sekitar luasnya 800 meter square itu boleh dibuka, tapi yang di atasnya lebih besar diperbolehkan. So, mulai tanggal 6 keputusannya, semua shop di sini boleh dibuka kembali, bukan hanya yang kecil. So, yeah, yang suka belanja mulai belanja ya. Open at group training session as activities are low again. Tapi tidak ada reception di sini. Ini tandanya training session atau latihan olahraga bola semacamnya itu sudah boleh, training dibuka. Tapi untuk event-event yang besar seperti sepak bola di stadion semacamnya karena pengunjungnya banyak itu masih belum diizinkan ya. Kira-kira dengar-dengar katanya sekitar Agustus nanti baru diizinkan. Ataupun mass event-event yang besar seperti event kebudayaan semacamnya yang pengunjungnya bisa sampai ratusan atau ribuan itu masih belum bisa dilakukan. Oke. Okay? Every student, every preschool should go to school kita at least once before summer. Sekolah-sekolah sudah mulai dibuka dari minggu lalu, Senin sekolah sudah bisa dibuka. Untuk high school jalan terus, tapi kita sini untuk anak-anak yang usianya masih kayak batita, balita, begitu ya, yang orang tuanya bekerja, jadi dititipkan ke kita gitu. Nanti kalau orang tuanya ada bekerja, dijemput kembali gitu. Jadi sejenis sampai kategori TK bisa dibilang di Indonesia, tapi kita di sini umur 2 tahun juga udah diserahkan juga ke dalam kita untuk tangani, nursery sekalian gitu ya.
itu sudah boleh, kemarin belum bisa, tapi sekarang sudah boleh. So sudah seperti hampir seperti normal ya, cuman tetap social distancing aja. Visit to care facilities will be allowed for one named person. Sebelumnya untuk visit-visit keluarga yang di untuk care facilities itu masih tidak diizinkan. So sekarang sudah bisa diizinkan. So bagus sekali. Yeay, bagus. So yes. Kemudian itu di berita ini disebutkan per detailnya, penjelasannya ya. Tangga everywhere nursing home for specific person. The restrictive visiting rules for clinics, nursing home, and institution for the disabled will be relaxed nationwide. So each patient or resident will be allowed to receive recurrent visits from a specific person. So itu sudah boleh dilakukan. Sudah bilang. Contactless sport allowed. Contactless outdoor sport are to be permitted with a distance of 1.5 to 2 meters between the athletes. Real soccer or basketball games are still taboo. So soccer atau basketball games, karena memang jumlahnya besar dan itu memang event besar, masih tidak boleh diizinkan ya. Tapi edition ketika melakukan sport-sport outdoor seperti itu harus higienis, disinfektan harus selalu dilakukan. Dan the Umbrella Organization Sport Federation have developed concept with transition rules and are intended to provide even better protection for individual sport and discipline. Okay, kemudian mitigation measure with regional difference. According to the German press agency information, the federal government and the lender also agree that measures to contain the corona pandemic should be taken more locally in the future in view regional varying infection rates. Ini selalu dikontrol ya, hampir setiap hari itu berita pasti, saya rasa di Indonesia juga hampir seluruh dunia pasti setiap harinya membahas tentang ini. Tapi bisa dibilang progres terbaru ini tanggal 6 ini sudah sangat benar relax bisa dibilang. Dari awal juga di Jerman, jujur secara kalau saya lihat sih ketika diumumkan harus kira-kira ini awal pandemiknya di Jerman sekitar awal Maret ya, itu memang dilakukan dan serius dan memang orang pada malas keluar karena memang cuaca juga lagi dingin ya, tapi menjelang-menjelang di bulan 4 akhir terkadang dalam seminggu itu bisa satu atau dua kali cuaca bagus dan itu kesempatan orang untuk keluar untuk menikmati matahari gitu. Jadi orang pada keluar dan tidak melakukan social distancing dan baik bisa dilihat, tapi lama-kelamaan dengan bertambahnya dan informasi-informatif yang dapat dari televisi, orang pada mengerti dan mulai terasa social distancing. Dan itu untuk keluar, untuk olahraga atau semacamnya, untuk jalan-jalan atau untuk membawa anjing keluar karena anjing juga harus keluar untuk hiburan, untuk melakukan olahraga semacamnya, itu diizinkan ya, tapi tetap social distancing. So, menurut saya pribadi, jujur di Jerman tidak terlalu ketat, tidak sampai dari berita-berita negara lain yang sampai polisi berjaga harus gimana-gimana. Ya, di sini juga polisi tetap terkadang saya lihat juga bisa masuk ke park-park melihat kalau kerumunan di atas 3 orang akan ditanya kalian satu keluarga atau akan ditanya kalian satu keluarga atau tidak. Gitu ya, untuk ngapain di sini. Dan beberapa kasus juga banyak anak-anak muda yang berkumpul akhirnya dibubarkan oleh polisi. Itu beberapa kasus kemarin-kemarin di awal masih hot-hotnya. Tapi setelah berikut-berikutnya sekarang ini dan cuaca juga summer, hampir menuju summer time ya, jadi orang-orang pada keluar dan mulai menikmati, terkadang agak sebel melihat itu, tapi masih teratur saya lihat di taman juga masih teratur 2-3 agak berjarak agak berjarak. So ya begitu. Saya rasa pengertian orang-orang di sini juga bagus ya untuk mematuhi, dan setiap kali ke shopping ataupun ke
rumah sakit, saya pernah ke rumah sakit ataupun klinik, itu selalu memang disuruh cuci tangan dulu sebelum masuk, sebelum mendaftar. Setelah duduk tidak boleh, hanya boleh satu orang, hanya si pasien saja yang menemani tidak boleh masuk. So memang sangat disiplin dan sangat tegas, dan kita juga harus mengerti. Saya rasa dengan pengertian semuanya orang-orang di Indonesia ataupun di sini atau di negara-negara lainnya, mengerti tentang social distancing, menjaga diri, perlahan kita berharap pandemi ini segera berlalu dan semuanya kembali ke normal. Saya pribadi sangat-sangat ini semuanya berakhir dan dapat beraktivitas kembali. Demikianlah berita hari ini, pertanggal 6, keadaan kondisi peraturan di COVID-19 di Jerman. Terima kasih. Saya akan bahas berita berikutnya. Dan ya, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen atau bertanya apapun tentang Jerman dan semacamnya. Saya akan membagikannya dengan perspektif saya dan dengan fakta-fakta yang ada juga. Bye.